Assalamualaikum sahabat onlineku dimanapun berada. Saya lagi di sekolah nih. Soalnya kan dari kemarin libur sampai Sabtu nih cuti bersama ya. Alhamdulillah ada jeda dulu. Nah, sengaja saya kesini biasa sambil mau jajan. Karena di tempat saya kan kebetulan juga emang tempatnya ya begitulah. Ya udah pohon-pohonan udah hampir nggak ada ya kalau di sini kan di sekolah bagus-bagus pohonannya ya pohon-pohonnya tumbuhannya ini juga panas banget ini pukul 10 lebih ya sambil biasa kalau nenek mah biasa ngomong-ngomong ngobrol-ngobrol mudah-mudahan terhibur ya. Sabilulungan dasar gotong royong, sabilulungan genteng ula potong, sabilulungan persatuan tembong. Jadi sabilulungan itu ya kerjasama gitu gotong royong ya kawan-kawan ya. Jadi dengan gotong royong kan kita bisa bersatu ya, bersatu padu, bersatu ya. Jadi walaupun genteng-genteng itu ya ada kayak bekas apa tuh kalau kita pakai karet gelang tuh kan ada bekasnya itu namanya genteng ya. Jadi jangan sampai potong, jangan sampai persatuannya itu bubar ya, tetap bersatu pokoknya kita ini ya dimanapun berada. Ada juga ya kawan-kawan ya semacam pupujian gitu kalau kita mau mengaji atau mau sholat sebelum maghrib tuh di masjid suka pupujian. Saya masih ingat dulu di kampungnya ya lagi kecil gitu ya. Ada gini nih, tah sora beduk batur tanda ges maghrib, ges nitah rereh ulin ngajak ke masjid, belakulon ibar layung ngajak memuji kayang agung. Jadi maksudnya itu kalau sudah mau maghrib kita harus masuk masjid dan sholat gitu ya menghadap pada Allah yang Maha Kuasa gitu. Itu jadi mengandung makna yang dalam yang bagus sekali kalau kita resapi kalau kita tahu maknanya ya. Mau lagu Sunda, lagu apa, pokoknya semua pasti ada maknanya ya kawan-kawan ya.